Kelewat batas, sosok Eko, pacar Gita Gudawan, terungkap sering putus nyambung. Sosok Eko, pacar Gita Gudawan, seleb TikTok kini menjadi sorotan. Hal itu imbas video diduga diperankan Gita Gudawan dan kekasihnya viral di media sosial. Sosok Eko dibahas oleh Penggiat Tenaga Kerja Indonesia, TKI Faisal Soh. Lantas siapa sosok Eko sebenarnya? Faisal Soh mengatakan wajah dari Eko mirip dengan seleb terkemuka di Indonesia. Sama seperti Gita Gunawan, Eko merupakan seorang TKI di Taiwan. Tersebarnya video Gita Gunawan TKI Taiwan ini disebut karena ada masalah asmara dengan Eko. Ia menampak informasi Gita Gunawan dan Eko memang sudah berpacaran cukup lama. Selainnya pacaran, hubungan mereka juga putus nyambung. Sampai kemudian kata Faisal Soh muncul wanita lain bernama Listy yang mengaku sebagai pacar Eko. Disinilah awal mula cekcok antara Gita Gunawan dan Listy. Isu yang beredar menurut Faisal Soh video syur Eko dikirim Gita Gunawan dan Listy. Namun Faisal Soh tak memungkiri bahwa pemeran video tersebut adalah Gita Gunawan dan Eko TKI Taiwan. Gaya pacaran mereka pun disebut-sebut sudah mirip seperti suami istri. Namun ketika ditanya kapan akan menikah, keduanya tampak belum berlangkah ke jenjang serius. Setelah video menyebar di media sosial, banyak orang yang mengaku kenal dengan Gita mengaku tak kaget. Sebab wanita muda itu sebelum bekerja di Taiwan sudah cukup terkenal di kampungnya.